Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar alias Caimin tegaskan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan bubar bila Prabowo Subianto menggandeng Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Hal ini dipicu derasnya dukungan untuk duet Ganjar Prabowo jelang Pilpres 2024. Inilah momen kebersamaan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di tengah kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kebumen, Jawa Tengah. Dalam agenda itu, Presiden Jokowi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menunjukkan keakraban dan saling bercanda. Bahkan Jokowi sempat memberikan kode menunjuk Prabowo dan Ganjar secara bergantian. Gerah dengan kedekatan ini, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar atau Caimin menegaskan koalisi partainya dengan Gerindra akan bubar jalan bila Prabowo menggandeng Ganjar sebagai cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Sampai hari ini saya belum mendengar ya satu partai pun yang mengusung itu. Dan PKB tidak tertarik mengusung itu. Oh, berarti PKB gimana? Ya berarti koalisinya bubar dong. Iya toh? Sebelumnya PKB dan Gerindra sepakat berkoalisi pada pemilu 2024. Keduanya juga telah sepakat untuk mendudukkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Namun hingga kini, kedua partai belum memutuskan siapa yang akan mendampingi Prabowo dalam kontestasi Pilpres tahun depan. Tim Liputan melaporkan.